السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Doa pasti diijabah walaupun proses melalui tiga hal. Yang pertama, diijabah doa kita menolak takdir yang buruk, menghilangkan takdir yang buruk. Contoh, kita memohon, ya Allah, kasih aku jodoh, tapi jodohnya belum datang. Ternyata dalam takdir, karena kita sering berdoa meminta sesuatu, Allah sudah ijabah, tapi Allah memilih daripada memberi jodoh, ada yang lebih daripada itu. Apa? Ternyata ada takdir yang jauh lebih buruk daripada jodoh yang kita minta. Makanya Allah geserkan takdir buruk itu karena doa kita. Turunnya bala, turun bala dari langit. Bala turun dari langit. Doa naik dari bumi, dari kita. Pas di udara bertemu bala sama doa, berantem. Perkelahian antara doa sama bala. Yang kalah siapa? Bala dan doa naik. Artinya bala tidak jadi turun. Itu saking kuatnya dan berkahnya doa kita. Berarti doa pasti diijabah. Proses pertama, doa yang kita minta Allah belum ijabah secara langsung sesuai permintaan, tapi Allah menolak sebuah bala yang kita tidak tahu. Misal, tertulis dalam takdir kita hari ini akan kena kecelakaan motor, tapi ternyata doa kita, kita tidak pernah bilang, ya Allah selamatkan saya dari kecelakaan motor misalnya. Kita dah berdoa seperti itu. Tapi karena Allah melihat dalam takdir ada bala yang akan turun hari ini, tapi karena kita suka berdoa, Allah memilih mana yang baik. Allah yang lebih tahu mana yang baik. Apakah ijabah sesuai permintaan atau Allah memberi penggantinya yang lebih baik. Ternyata penggantinya yang lebih baik, Allah memilih tolak bala. Allah bisa saja kasih jodohnya tapi kena kecelakaan motor. Nanti merasa nyesal. Aduh, baru sudah nikah atau ketemu jodohnya malah dirawat di rumah sakit. Kesal enggak? Merasa, aduh gimana gitu. Makanya percaya jemaah sekalian, pilihan Allah itulah yang terbaik. Ada orang minta sama saya, boleh enggak saya berdoa? Saya suka sama seorang misal, saya jatuh cinta sama dia. Boleh enggak saya berdoa? Ya Allah, aku minta dia, si fulanah itu, si ini. Boleh enggak saya berdoa seperti itu? Saya jawab apa? Kira-kira jawab apa? Boleh-boleh saja. Tapi saya usulkan, serahkan aja kepada Allah. Dengan apa? Ya Allah, kalau memang dia baik bagi saya, mudahkan. Kalau tidak baik, ganti yang lebih baik. Tapi gimana aku jatuh cinta sama dia? Nah, itu beda urusan. Yang kedua, diijabah doa kita dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai permintaan. Apakah saat ini atau besok atau bisa lama, tapi kita percaya pilihan Allah itulah yang terbaik. Yang ketiga, doa yang kita minta atau yang kita selama ini bermunajat, ternyata bala masih terus menimpa kita, musibah kita terus ketemu,
selesai satu masalah, tambah lagi masalah. Kemudian permintaan yang kita minta juga belum ketemu. Saya minta kerjaan yang bagus, belum ketemu. Saya sudah berusaha melamar kerja sana sini, belum ada. Terus mana doa aku selama ini, mana? Ternyata yang ketiga, contohnya yang di ketiga. Yang ketiga apa? Allah simpan doa kita buat di akhirat. Berarti tidak ada yang hilang di sisi Allah. Kalau tidak tertolak bala, tidak diijabah sesuai permintaan, berarti yakini, oh, disimpan di akhirat. Sahabat dan orang salih lebih suka doanya selama di dunia disimpan buat akhirat, karena di akhirat bakal lebih butuh bantuan dan pertolongan Allah dan berkat doa kita. Faham? Walaupun sifat manusia ingin melihat secara langsung, minta, ya Allah, minta rumah, ada rumah, minta ini, ada ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Allah ijabah atau berikan sesuai permintaan kita, nanti kita berhenti berdoa. Apapun yang kita minta, ya Allah, aku minta mobil, dapat mobil. Minta kerjaan, dapat kerjaan. Minta jodoh, dapat jodoh. Minta rumah, dapat rumah. Mau haji, dapat haji. Terus segala yang kita minta dapat. Habis, dah ada minta lagi. Terus berdoa enggak? Dah ada berdoa. Tapi kalau Allah belum kasih, kita doa lagi enggak? Doa, minta lagi. Coba kata Umar bin Khattab, ketika anda berdoa, jadi seperti anak kecil. Anak kecil kalau dia minta sama ibunya gimana? Nangis enggak? Berhenti nangis sebelum dikasih? Belum kan? Dia nangis sampai di begitu dikasih gimana? Berhenti enggak nangisnya? Anda harus seperti itu. Doa, nangis. Ya Allah, belum kasih, aku nangis lagi dong. Belum dikasih, nangis lagi. Sampai Allah berkenan kasih. Dan ini sebenarnya bukan tujuannya Allah kasih atau tidak. Tapi ingat, titisan air mata ini yang menangis karena Allah akan selamatkanmu dari siksa neraka jahannam. Rasulullah SAW bersabda, wa'ainun bakat min khasyatillah harramaha Allah 'alan nar la tamassaha an-nar. Barang siapa yang menangis karena Allah, akan Allah haramkan jasadnya disentuh oleh neraka jahannam. Berarti kita tidak rugi, tidak ada rugi. Biarpun tidak diijabah, ternyata titisan air mata berharga, bisa menjaminkan kita selamat dari siksa neraka jahannam. Mau apa lagi? Nangisnya berharga, doanya pasti diijabah. Dan cukup dari doa, kita sudah membuat ibadah atau membawa sebuah ibadah yang dicintai Allah, karena Allah suka bisikan hamba. Apalagi kalau lama tidak berdoa, Allah merindukan suara doanya kita. Apalagi doa yang tulus dan ikhlas. Makanya kadang-kadang kalau kita tidak diberi doa atau tidak beri permintaan atau tidak beri permohonan, kita terus kita berdoa terus sampai diuji, sampai di macam-macam, sampai kita merasa sudah tertekan, tidak kuat. Kira-kira bisikan doa kita seperti apa nanti? Dalam keadaan doa, dalam keadaan susah atau senang? Menurut saya doa dalam keadaan susah jauh lebih murni daripada doa dalam keadaan senang. Kalau dalam keadaan senang, artinya ya biasa-biasa aja, dapat atau tidak dapat. Tapi coba kalau lagi stres, lagi pusing, lagi galau, gimana bisikan doa? Ya Allah,
Udah nangis duluan. Makanya itu subhanallah, saya mengambil kesimpulan dari doa, justru doa tanda Allah merindukan suara doa kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Nabi Yunus alaihi salam ketika tertahan di dalam perutnya ikan berlama-lama di bawah laut, dia tidak pernah berhenti dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang membaca doa ini dengan sepenuh keyakinan, pasti diijabah oleh Allah hajatnya. Karena Allah habis doa ini, apa kata Allah? Fastajabna lah, kami terima dan menijabah doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Oleh karena itu kembali lagi, doa kita diijabah atau tidak? Saya bertanya, doa kita diijabah atau tidak? Diijabah. Yakin? Terus berdoa. Dalam keadaan apapun selalu kita berdoa. Apalagi dalam keadaan susah yang kita yakini tidak ada makhluk yang bisa menolong kita, tidak ada sesuatu yang bisa menangkat segala musibah dan bala yang kita hadapi, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam sujud, sempatkan dalam sujud. Karena Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbi wa huwa sajid. Hamba ketika dalam keadaan sujud, posisinya sangat dekat kepada Allah. Makanya di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, fa akthiru min ad-du'a barban yalah du'a. Bisa menikmati doa insyaAllah mulai hari ini? Doa menurut saya sesuatu hubungan yang sangat indah sama Allah. Apalagi kalau bisa berdoa dengan cara curhat. Bisa enggak curhat sama Allah? Kalau lagi galau suka curhat enggak? Sering saya terima, Ustaz boleh curhat enggak? Terus saya bilang apa ya? Boleh atau tidak? Saya bertanya, sudah curhat sama Allah belum? Dia bilang belum. Mau sama Ustaz dulu katanya. Ada saja. Belajar bagaimana bisa curhat. Sungguh kalau kita sudah biasa curhat sama Allah, tidak bakal curhat sama manusia. Jadi ketika berdoa, jangan hanya minta, ya Allah tolonglah, tolonglah ya Allah, ampunilah. Jangan hanya suka minta, cerita. Bisa enggak anda cerita? Allah kan lebih tahu, Allah tahu segala sesuatu. Tapi salah apa kalau saya cerita apa yang terjadi hari ini? Ya Allah, aku sudah niat baik, niat tulus, dan saya pergi ke sana malah seperti ini, dicaci maki, dihina, malah dianggap dan su'uzan, apa buruk sangka. Habis gimana ya Allah? Cerita, curhat, seperti meminta solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum merasa ada jalan, wallahi akan merasa nikmat. Cukup anda bisa nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yaqub ketika kehilangan anaknya, ada dia berkata apa? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mampu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin cerita, padahal Allah tahu apa yang terjadi, tapi dia ingin cerita lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ungkapkan cerita ini kepada Allah, itu sudah merasa diri dan membuat buat hati kita tenang.